Oke. Ya, kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau hingga akhir zaman. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, di kesempatan Jumat pagi ini ya, kita bertemu secara daring, secara online untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan SD Islam Bunga Bangsa yang diberi nama adalah KIS, Kelas Inspiratif SD Islam Bunga Bangsa. Yeay. Oke. Meskipun acara ini dilaksanakan secara daring, insya Allah para viewer channel ini ya, teman-teman dari kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 tetap semangat dan ingat selalu menjalankan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, kemudian kita selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan keadaan seperti semula lagi. Kalian bisa kembali ke sekolah, belajar di sekolah seperti sebelum ada pandemi. Oke, tema kegiatan kita hari ini adalah mudahnya membuat game ya. Mudahnya membuat games menggunakan Scratch ya. Oke, tema kegiatan kita hari ini adalah mudahnya membuat game menggunakan Scratch ya. Oke, apa sih Scratch itu? Aplikasi Scratch nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita, ya. Kemudian, insya Allah saya Pak Dendi satu jam ke depan akan menemani teman-teman, anak-anak semua, para viewer channel SD Islam Bunga Bangsa, oke, untuk mengenal dan mencoba menggunakan aplikasi Scratch, ya. Ya, sudah hadir di Zoom bersama saya. Seorang siswa, oke, siswa SD Islam Bunga Bangsa yang nantinya akan menjadi pembicara yang akan mengenalkan dan menjelaskan kepada kita tentang aplikasi Scratch ini. Ya, kita sambut dengan meriah dan tepuk tangan kereta api Ananda Roza. Halo Zak, assalamualaikum Zak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Zak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Lalu, apa lagi, Zak? Allahu Akbar. Yes. Kalau kelas 1, itunya breakingnya seperti itu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, rapi. Nah, begitu. Ingat Bapak waktu di komputer. Oke ya. Ya, sebelum kita persilakan Razak untuk berbagi informasi dan sharing kepada kita. Oke, terlebih dahulu kita harus kenal dulu siapa Razak ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak rindu, ya. Oke, Bapak akan bacakan sedikit beberapa dari biodata Razak, ya. Oke, nama Razak Lanang Abia Sandika. Oke, tempat tanggal lahir Semarang, 8 Mei 2011. Hobi atau minat adalah menggambar dan coding. Wah, mantap.
hobinya menggambar dan coding. Coding itu apa? Nanti akan dijelaskan sama Raza. Kemudian prestasi yang sudah pernah diraih, ya. Prestasi yang sudah pernah diraih di sini Razak yang pertama adalah juara 1 Lego Competition Brick Static 2018 level Primary 1 Samarinda. Primary 1 atau Primary 1 ini? Primary 1 aja kali ya. Kemudian barang aja ya. Oke. Juara 1 kemudian prestasi yang kedua, juara 1 Robotic Competition RRC 2018 kategori junior mekanik balik papan ya. Kemudian prestasi yang ketiga adalah runner up atau juara kedua Robotic Competition ESA Cipta Harapan School tahun 2020. Oh, tahun kemarin ya. Kemudian ada ini prestasi yang keempat, juara 1 babak penyisihan kota, juara 1 babak penyisihan kota Samarinda KMNR ke-15 tahun 2020. Oke. Kemudian prestasi yang kelima ya adalah yang baru diraihnya yaitu tahun 2021 adalah juara kedua KOT Olimpiade tahun 2021. Wih, selamat Zak ya, prestasinya banyak sekali. Oke, sekarang Razak duduk di kelas 3. Di kelas 3 SD Islam Bunga Bangsa, tepatnya di kelas 3 Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, gimana Zak? Pagi ini sudah sarapan? Sudah, Pak. Alhamdulillah, sudah ganteng, sudah sarapan. Ya. Oke, Zak. Gimana? Boleh Kak dikenalin dulu. Scratch itu apa sih maksudnya scratch itu, Jack? Nah, di scratch itu adalah sesuatu platform yang memungkinkan kita untuk membuat aplikasi atau game dalamnya. Gitu ya. Jadi scratch itu aplikasi atau program ya? Iya. Ya, program yang bisa kita pakai untuk membuat game. Oke, kemudian tadi di sini di prestasinya Razak ada ada ini. Oh, maaf, hobi Razak adalah coding. Coding itu apa sih, Jack? Nah, jadi coding itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan untuk membuat sesuatu software, misalnya aplikasi, game gitu. Oh, begitu ya. Sesuatu perintah gitu. Suatu perintah, apakah itu diketik atau ditempel-tempel? Bagaimana, Jack? Nah, jadi sebenarnya itu ya coding itu ada banyak sesuai bahasanya juga. Oh, nah, betul. Untuk Scratch ini, kita itu menggunakan bahasa blok. Itu kita tinggal nempel-nempel. Nah, itu yang lebih mudah, Jack, ya? Bahasa ya. Blok itu lebih mudah, ya? Ya, blok itu yang paling mudah dan didesain untuk beginner. Oke. Jadi, coding itu ada yang diketik, ada juga yang berupa blok. Iya, betul. Oke. Oke, Jack. Nah, gini aja deh. Kalau gitu, gimana caranya supaya teman-teman para viewer ya ini bisa menggunakan atau pakai aplikasi Scratch-nya? Boleh di share screen enggak? Nah, sebenarnya untuk mengakses Scratch, kalian bisa menulis scratch.mit.edu. Nah, di sini kalian langsung masuk ke Scratch. Dan untuk memulai, kalian bisa pencet create. Oke. Ya, jadi kita akses Scratch-nya melalui internet, Jack, ya? Online, Jack, ya? Iya, tapi juga bisa di aplikasi, misalnya di Microsoft Store. Oke, jadi ya, aplikasinya bisa dibuka melalui web-based atau lewat internet atau online. Kemudian aplikasi Scratch ini juga bisa diinstal ya, Jack ya, diinstal di laptop atau PC kita masing-masing. Ya, betul. Oke. Kalau Microsoft Store, bagaimana Jack? Ada yang bisa dibagikan ke kita? Oke. Uh-huh. Nah, jadi caranya kalian di search, tulis Scratch desktop. Nah, itu bakal keluar di situ. Oke. Seperti Play Store ya, Microsoft Store ini. Iya, cuma khusus buat Microsoft. Oke, betul. Ya,
Jadi bisa di-download lewat Microsoft Store, bisa juga lewat web-based atau websitenya Scred, ya, scred.mit.edu itu ya. Oke, kita ke web-based-nya aja, Zak. Nah, tunggu saya buka apa ini. Oke, ya, bagi para penonton, para viewer, jika ingin ada yang ditanyakan, boleh langsung ya ketikkan pertanyaan kalian di kolom chat. Kolom chat ya, di bagian YouTube di situ ada kolom chatnya. Boleh ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Nanti insya Allah kita akan balas. Ya, ini adalah, oke, ini adalah tampilan antar muka dari Scred-nya ya. Antar muka dari Scred-nya. Oke. Okay. Gini Jack, Bapak pengen lihat di depannya dulu deh Jack. Kita kembali ke Scred home-nya dulu deh sebelum masuk ke project-nya. Oke. Okay. Masuk ke home-nya dulu deh. Oke okay, ya. Jadi ini Jack ya, ini tampilan Scred-nya. Ya, betul. Harus apakah kita harus mendaftar? Sebenarnya enggak harus, cuman ya kalau kita enggak daftar, kita itu enggak bisa komen, like, untuk follow itu nggak bisa, jadi kita tuh perlu bikin akun dulu. Oke, oke. Jadi lebih baik buat akun kita ya. Iya. Oke, keuntungannya buat akun di Scred Web ini apa? Bisa nge-share project kita, terus bisa nge-follow orang, terus kita juga selain itu bisa nge-favorit, like, gitu bisa. Kalau kita seperti kita bermain di sosial media gitu ya? Iya, seperti Facebook. Seperti Facebook, bisa like, kasih hati atau suka untuk proyeknya, kemudian boleh dibagikan. Oke, ya. Oke, Jack. Setelah itu, coba deh kita masuk ke dalam Scred-nya. Ada apa sih di situ? Nah, jadi di Scred sini, kita langsung ke proyeknya atau kita gimana, Pak? Kita langsung create aja yang tadi, langsung ke proyeknya aja tadi, ke proyeknya. Corona shooter. Nah, ya. Jadi ini adalah project yang nanti saya akan ajarkan kepada kalian cara bikinnya. Oke. Oke, sebelumnya Jack, Bapak dan pastinya teman-teman para viewer pengen tahu ini ada yang warna-warni ini apa yang maksudnya? Lalu ada kostum, ada coat, itu maksudnya gimana ya? Nah, jadi awal-awalnya saya dari yang motion sini. Nah, jadi motion ini adalah blok untuk menggerakkan si sprite. Nah, apa itu sprite? Sprite adalah karakter di Scratch ini. Misalnya Earth ini, Corona, gitu. Oke, oke. Dimulai dari sebelah kiri dulu, ada coat, ada warna biru itu motion. Ini tulisannya bahasa Inggris, Jack, ya? Iya, sebenarnya bisa diganti bahasa Indonesia sih, cuman iya. Bahasanya malah nggak mudeng kalau pakai bahasa Indonesia. Oke. Jadi bahasanya tuh macam-macam ya, mudahkan sekali untuk kita. Jadi di seluruh dunia bisa menggunakan aplikasi Scred ini karena bahasanya menyesuaikan. Iya. Ya. Kemudian, kita lihat di bagian code ada motion. Motion itu bergerak, Jack, ya? Iya, untuk menggerakkan. Misalnya untuk ngerotate dia, diputar, di situ ada di sini. Oke. Nah, jadi perintah tadi yang di awal tadi Razak bilang itu, kalau Scred ini sifatnya adalah, codingnya adalah berbentuk blok-blok gitu ya? Iya. Blok-blok berarti tinggal digeser aja, Jack, ya? Digeser. Misalnya begini, nah, itu sudah muncul di sini. Oke, tinggal digeser. Jadi kita tidak perlu mengetikkan lagi ya kode-kodenya? Iya, beda sama bahasa yang lain. Soalnya biasanya bahasa yang lain itu harus ngetik. Oke, bahasa pemrograman yang lain biasanya harus diketik manual ya? Iya. Oke. Kemudian di motion ini ada banyak, Jack, ya? Iya, misalnya change X by, X to, gitu. Sesuai keperluan kita. Oke, motion gerakan. Kemudian kalau looks bagaimana aja? Looks. Nah, looks itu buat mengganti penampilannya dan juga buat misalnya dia mau ngomong sesuatu, misalnya say hello gitu.
Looks itu untuk penampilan. Penampilan siapa, Jack? Penampilan sprite-nya. Penampilan sprite-nya atau karakternya. Oke. Kemudian coba deh, Jack, dicontohkan untuk perintah looks. Coba, itu ada say ya? Say itu maksudnya gimana ya? Nah, say itu untuk membuat dia berbicara. Jadi misalnya, dia ngomong hello. Nah, kalau kita klik ini, nanti gue bakal bilang hello. Oh ya, hello, hello. Oke. Kalau berarti sesuai ya, kata ketikan di situ apa kabar, nanti tulisannya juga apa kabar. Iya, misalnya sini. Apa kabar? Nah, sini, tuh, dia juga bilang apa kabar. Oke, apa kabar, apa kabar. Oke. Ya, kemudian looks itu tampilan di sprite-nya. Macam-macam ya, ada switch costume, ada next costume, ya. Iya. Oke. Lalu ada sound. Sound maksudnya gimana, Jack? Nah, sound itu buat ganti suara. Nah, sini kan ada di sini. Soalnya gunshot. Nah, dia keluarin suaranya. Oke. Kayak suara tembakan gitu ya, machine gun. Oke. Kita bisa memilih ya. Play sound itu kita bisa memilih suara apa aja yang ada di situ. Ya betul, nanti saya jelasin lebih banyak tentang sounds-nya ya. Oke, kemudian ada event, Jack. Yang paling perlu nih. Nah, di sini misalnya, when green flag click. Nah, misalnya kalau ini diklik, nanti kenapa, begitu. Oke, jadi event itu seperti apa ya? Kondisi atau kejadian, Jack, ya? Kayak kejadian. Kejadian, jadi ketika kejadiannya A, maka yang terjadi adalah A, begitu ya? Iya, betul. Oke. Kemudian, kejadiannya banget ini, banyak nih. Ada when this sprite click, when backdrop switch, oke. Dan ini perintahnya tinggal digeser-geser ya? Iya, jadi... Balok perintahnya tinggal digeser-geser. Oke. Kemudian di sini ada broadcast. Apa sih maksudnya broadcast itu, Jack? Nah, broadcast bagian buat event. Kayak ngeluarin sesuatu message gitu. Nah, misalnya kita broadcast ini, nanti salah satu yang ini itu bakal nge-receive. Dan yang ini, terus nanti dia ngejalanin sesuatu kode. Oke, ya. Broadcast berarti menyiarkan mungkin ya? Iya, menyiarkan atau memberitahu supaya melakukan ini gitu ya? Iya, betul. Oke. Kemudian di sini ada kontrol. Nah, itu Jack. Maksudnya ini gimana kontrol? Di kontrol itu yang paling penting nih. Nah, paling penting ya. Habis when green flag click terus 1 detik terus kenapa begitu? Oke, di kontrol ini banyak kondisi-kondisinya. Ada wait, ada repeat, ada forever. Itu forever maksudnya gimana, Jack? Nah, jadi kalau forever itu sebenarnya tuh buat selamanya, selama ini belum diklik. Nanti dia bakal begitu terus. Oke. Kode perintahnya bakal dikerjain terus-menerus. Iya. Menggunakan pencet tombol merah ini. Oke, tombol merah itu maksudnya? Nah, tombol merah di sini tuh buat nge-stop script-nya. Nge-stop script-nya. Ya. Oke, siap. Lalu di sini ada juga if, ada if else ya. Iya. Macam-macam ya, ada repeat until. Oke, kemudian ada kotak-kotaknya ya. Ya, kotaknya itu bisa diisi nih. Nah, di sini itu bisa pakai sensing sama operator. Nanti saya kasih tahu nih gimana. Oke, siap. Nah, di bawah sini juga ada when I start as a clone. Ini buat nge-start clone gitu. Jadi, clone-nya itu nanti kan ada script-nya. Terus nanti dia itu kenapa, begitu. Clone, berarti maksudnya clone itu bisa memperbanyak gitu ya? Iya, jadi kayak bisa berkembang biak gitu. Weh, kayak virus dong ya? Kayak virus dan bakteri. Iya. Yeah. Bisa berkembang biak. Bukan cuma virus dan bakteri aja sih yang berkembang biak. Makhluk hidup juga bisa. Oke, kemudian ada sensing. Ini, sensing gimana ini, Jack? Nah, misalnya touching mouse pointer. Jadi misalnya coronanya kena mouse kita, nanti dia kenapa, begitu. Nah, sini misalnya touching color apa. Nah, jadi misalnya coronanya nabrak apa, nanti kenapa, begitu. Oke, sensing. Sensor ya ceritanya ya? Iya, kayak sesuatu perasa gitu. Sesuatu perasa, oke. Nah, sebelum kita lanjut ini, kan hobinya Rozak ini ya, coding ya? Ya? Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan ini, Jack.
di kolom chat. Oke ya, coba kita lihat dulu pertanyaannya mana ya. Oke, Bapak lihat dulu apakah sudah ada pertanyaan. Kayaknya ada nih. Oke, kayaknya ada. Coba lihat. Siti Hajrah. Apa guna belajar coding di dalam ilmu pengetahuan? Nah, sebenarnya ini ada banyak nih. Nah, misalnya okay. Bisa sesuatu gitu ya. Ya, nah, apa guna belajar coding dalam ilmu pengetahuan? Ya, fungsinya belajar coding dalam ilmu pengetahuan apa aja? Nah, jadi sebenarnya itu coding itu bisa meningkatkan kreativitas, terus problem solving skills itu bisa kalau coding. Oke. Coba share screen-nya ditutup dulu. Ya, tutup dulu. Supaya teman-teman bisa lihat wajahnya Rozak yang ganteng. Ya, okay, sip. Nah, sekarang tadi ada pertanyaan. Apa fungsi dari mempelajari coding? Ya, fungsi dari mempelajari coding ya, dalam ilmu pengetahuan. Dari Siti Hajrah ya. Dari Siti Hajrah bertanya apa gunanya belajar coding dalam ilmu pengetahuan. Oke, Jack, apa gunanya, Jack? Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan sebenarnya itu ya coding itu bisa meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas. Kayak skill kita untuk memecahkan masalah itu juga bisa. Oke, jadi fungsi belajar coding adalah bisa meningkatkan kreativitas, kemudian meningkatkan apa? Skill problem solving ya? Iya. Jadi apa ya, bisa kita cepat menyelesaikan masalah karena kita tahu tahapan-tahapannya ya. Iya. Oke. Lalu ada lagi nih Jack, pertanyaan dari masih dari Siti Hajrah juga. Kelas berapa ya Siti Hajrah ini? Oh, kelas 3 ya. Oke. Apa pertanyaan yang lain? Oke, ya. Apa ya. Apa sudah ada kursus coding dari Siti Hajrah lagi? Apa sudah ada kursus coding di Samarinda? Oke, Jack. Apakah sudah ada lembaga pembelajaran, lembaga pengetahuan dan keterampilan atau LPK di Samarinda yang menyediakan kursus belajar coding ini? Ada nggak, Jack? Nah, sebenarnya Samarinda itu kayaknya belum ada sih. Cuman saya tuh rekomend sebenarnya ada kursus online gitu. Jadi saya tuh rekomend ikut kursus online. Oke. Jadi di Samarinda masih belum ada ya kursus tentang coding ini. Kalau seandainya ada yang menawarin Razak ini, Jack, mau nggak kita kerjasama Razak jadi instruktur untuk belajar coding, kursus coding? Gimana? Mau terima apa nggak ini? Ya, terima asal dibayar. Good job. Ya, yeah, pertanyaan yang bagus. Ya, yeah, oke. Okay. Ya, yeah. Kita lanjut ya. Banyak pertanyaan nih, Jack, ya. Oke. Okay. Kalau kita lanjut ke Indra lagi, Jack. Ke scratch-nya dulu deh, ya. Kita ke scratch-nya dulu. Silakan. Ya. Yeah. Oke, okay, pada para viewer, pada para penonton, mohon maaf sebentar ya. Razak akan melanjutkan penjelasan tentang scratch-nya kembali. Oke, okay, silakan Jack, langsung ke operator deh. Nah, di operator ini tuh isinya tuh matematika semua. Misalnya variabel ini tambah variabel ini nanti jadinya kenapa? Nanti kenapa begitu. Oke, okay, operator ya berhubungan dengan perhitungan ya. Iya. Oke, terus misalnya ini pick random 1 sampai 10. Jadi misalnya variabelnya nanti 1 atau 10 atau ngeklonnya jadi 1 atau 10 gitu. Jadi dia bisa ngacak-ngacak gitu. Oke, siap-siap. Warnanya juga anu ya, sama dengan kategorinya hijau lalu blok perintahnya juga warna hijau. Lalu ada variabel. Apa nih variabelnya? Nah, variabel ini misalnya buat klonnya udah berapa atau dia udah mati belum di sini, udah game over belum gitu nanti. Variabel berarti nilai aja ya, nilai yang bisa ditampilkan gitu ya. Iya, misalnya ini ada skor begitu. Oke, berarti nanti di tampilan animasinya itu nanti ada skor yang ditampilkan.
Nah, misalnya begini di sini. Ah, benar. Kalau ini kita centang, maka skornya akan muncul. Nah, di Ya. sini mirnya juga ada beberapa nih. Misalnya large readout yang begini, terus juga ada slider. Nah, buat ngesap begini. Iya, oke. Macam-macam ya pilihan yang disediakan. Ya, betul. Oke, kemudian ada My Blocks. Nah, kalau My Blocks ini buat bikin blog nih. Cuman ya ini buat advance sih. Kalau Oke. Buat ya, kita bisa buat blok perintah sendiri ya. iya. Oke, ya. Sekarang kita beralih ke mana ini? Ke sprite coba. Tadi Dadak ada yang mengatakan ini adalah sprite. Sprite itu yang mana sih dan maksudnya apa Nah, aja? sprite-nya itu ada di sini nih. Nah, jadi ini sprite, 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 begitu. Ya. Oke, sprite ini berarti karakter yang muncul di program kita ya. Ya, betul. Oke. Sprite-nya ini bisa kita pilih sendiri, apakah ada banyak, Jack? Nah, kita itu Ada banyak. bisa bikin sendiri, terus kita juga bisa ngambil. Nah, cara ngambilnya itu begini. Gimana, Tinggal gimana? klik nih gambar kucing di sini. Nah, terus Ya. di sini ada banyak nih. Oke, jadi disediakan pilih kumpulan dari spreadnya ya. Iya, Terus di betul. situ ada kategorinya juga, Jack ya. Iya, ada animals, people, People, fantasy, fantasy. dance, Oke. music, sport, food, fashion, letters, gitu. Iya. Oke. Kemudian, oke, kita back dulu, Jack. Jack, kita back dulu. Seandainya nih, Bapak pengen spreadnya itu gambar sendiri. Gimana caranya? Nah, jadi di sini ada kostum nih. Ya, kostum. Nah, atau sebenarnya sebelumnya kalian tuh bikin sini terus pencet paint ini. Oke. Nah, jadi di sini ada banyak nih. Misalnya kita bisa gambar pakai paintbrush ini. Iya. Ini juga ada fill nih buat ngisi misalnya. Iya, Nah, dikasih sini juga warna ada ya. garis. Nah, sini juga ada kotak. Iya. Ada lingkaran. Ada buat teks. Iya, buat teks, tulisan. Ini juga bisa diganti warnanya sama kayak yang lain. Oke. Nah, terus ini juga ada eraser nih buat hapus-hapus. Oke. Ya, jadi sudah disediakan editor untuk menggambarnya, Jack, ya? Iya, sudah disediakan. Sudah disediakan editor untuk menggambarnya, tinggal kita berkreativitas di situ. Iya, itu. Iya, oke. Warnanya sudah ada, tools-nya juga sudah ada. Ya, kemudian, nah ini, Bapak mau lihat yang background, ada stack ya ini, Jack? Nah, iya. Nah, sini itu ada stage. Nah, Stage. stage ini ada backdrop. Apa itu backdrop? Nah, backdrop itu adalah backgroundnya. Nah, di sini kita juga bisa ngasih script ke backgroundnya. Oke. Nah, jadi di sini kita juga bisa bikin backdrop atau kita juga bisa choose backdropnya. Nah, sini ada banyak nih. Iya. Seperti halnya sprite, backdrop juga ditampilkan banyak pilihan ya. Iya, betul. Dan ada kategori-kategorinya juga. Ada underwater, space. Oh, seru-seru juga ini ya. Underwater, space, outdoor, pattern. Iya. Oke, kemudian di backdrop itu juga bisa ditambahkan script, ditambahkan coding ya. Iya, betul. Nah, misalnya Misalnya gimana, ini Jack? if on space press nanti dia kenapa begitu misalnya Oke. dia sudah drop tuh apa nah sudah drop begitu. Oke, ya. Ya, ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian, nah, setelah kita buat seperti ini, apakah kita di project ini apakah otomatis tersimpan ataukah harus kita save as dulu, Jack? Nah, jadi karena begini saya juga harus ngasih tahu nih yang di atas atas ini buat Nah, apa. iya benar. Jadi di sini itu buat ganti bahasa, misalnya kita bahasa apa, bahasa Indonesia. Cuman ya saya mau pakai bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia di scratch. Iya. Nah, di sini itu ada buat bikin sesuatunya, misalnya buat new, buat save now. Nah, cuman Oke. cara nge-save itu kita upload. Save to your computer. Oke, ya. Jadi ada menyimpan dari proyeknya atau kemudian mungkin kita sudah punya proyek terus kita mau tampilkan di scratch-nya ya. Lalu makanya di load seperti itu. Oke, lalu Nanti untuk ada edit, edit. buat turn on, turbo mode. Oke.
Man, ya jangan terlalu. Soalnya folder bomo itu berapa script itu enggak worth gitu. Oke. Ada kekurangannya ya? Iya. Okay. Kan dia itu lebih antilan. Nah, ini itu ada tutorial. Misalnya kalian mau tutorial. Disediakan tutorialnya ya? Jadi kita bisa belajar langsung di sini ya? Iya. Dan sebenarnya kalau tanpa guru pun mungkin bisa ya dengan adanya tutorial ini. Iya, betul. Oke. Ya, kemudian coba tadi Jack, Bapak mau lihat di bagian apa ya? Bagian animasinya ini, yang ketika animasinya berjalan ini gambarnya kecil, bisa nggak dibesarkan gambarnya ini? Nah, ini bisa nih, pencet tombol yang sini. Nah, ini sebenarnya ada misalnya yang buat begini, ini lebih kecil, ini lebih besar. Ini juga besar, ini juga buat full screen. Ada buat full screen, kemudian... Wah, seru ya. Sekarang kita kembali melihat pertanyaan dulu, Jack, ya. Sepertinya ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman para viewernya ya. Kita lihat. Ini dari Rasya Adi Permana. Dari Rasya Adi Permana menanyakan, Pak, apa bedanya coding sama robotik? Gimana Jack? Bedanya apa? Jadi kalau coding itu sebenarnya itu ya mirip-mirip sama robotik. Bedanya coding itu di komputer atau online. Nah, sedangkan robotik itu kita itu bikin robot yang bukan di komputer. Tapi bagusnya kita itu bisa gabungin coding sama robotik. Betul-betul. Misalnya dulu saya itu les robotik, itu buat ngerakin robotnya, itu dia itu pakai Scratch. Pakai Scratch ini ya? Pakai Scratch ini, aplikasi ini? Oke. Ada kayak extension di sini gitu. Nah, bisa nggak robotik ini berjalan tanpa adanya coding? Sebenarnya itu juga bisa, cuman ya bagus itu pakai coding biasanya. Kalau robot berjalan tanpa coding mungkin seperti mainan kali Jack ya, mainan robot-robotan punya adik-adik kita. Nah, jadi dia berjalannya itu ya itu-itu aja ya, misalnya jalan-jalan ke depan aja atau mutar-mutar gitu aja ya. Iya. Dengan adanya coding maka si robotik ini bisa ngelakuin banyak hal ya. Bagus Jack. Terima kasih Rasya sudah bertanya. Kemudian ada lagi nih Jack. Wah, dari Rasya lagi nih Jack. Lain ternyata ya. Ada buat. Ada ya. Nih dari Idar Pelawan. Idar Pelawan. Belajar coding harus bisa matematika? Nah, ini Jack, gimana? Nah, jadi sebenarnya itu ya nggak harus, cuman ya lebih baik itu ya pintar matematika juga, jadi operatornya itu bisa lebih gampang. Nah, benar itu ya. Jadi tidak harus pintar ya tentang matematika, ya. Tapi untuk menggunakan kategori di operator, nah, kita harus mengenal logika dari matematikanya itu ya. Iya, Jack? Iya. Cuman ya nggak terlalu perlu, cuman terlalu ya, perlu ya nantinya. Mungkin yang perlu sekarang adalah jalan aja dulu ya, jalan aja dulu, buat aja dulu yang kita mau, kemudian nanti berjalannya waktu akan berkembang kemampuan kita. Ya, betul. Siap. Lalu ada siapa lagi nih ya? Udah dari Hanurata Kaltim. Apa saja aplikasi yang bisa kita gunakan untuk coding selain Scratch? Sebenarnya banyak banget ini. Apa aja, Jack? Coba share screen-nya dimatikan dulu deh. Nah, sebenarnya saya itu nggak cuma coding di Scratch nih. Ada banyak. Sebenarnya kalau kita mau coding mirip Scratch, itu ada Pictoblock. Terus kalau kita mau bikin aplikasi yang benar-benar di-upload ke... misalnya di-upload ke Play Store, itu bisa, biasanya pakai MIT App Inventor. Oke, ada banyak ya jenis-jenis aplikasi selain dari Scratch. Iya, nah habis itu kalau kalian mau coding yang lebih advance, kalian bisa coding di Python. Iya. Nah, terus juga ada banyak yang lain, misalnya Roblox Studio buat kalau yang udah jago-jago JavaScript, Lua, itu Roblox Studio paling match. Gitu. Oke, ya.
Jadi selain Scratch juga banyak pilihan aplikasi yang lain ya. Kemudian kalau ingin advance atau kalau ingin advance yang lebih tinggi lagi ya, ada juga pemilihan bahasanya seperti Python ya, atau mungkin sudah pakai platform yang sudah disediakan, Roblox ya. Ya, Roblox. Kayaknya Roblox itu game aja ya. Iya, game. Gimana kita bisa membuat game tapi pakai kode. Jadi kita harus belajar JavaScript. Wah, itu paling penting di Roblox Studio. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke yang Roblox dan lain-lainnya, kita kembali lagi, Jack, ke Scratch yang tadi. Ya. Nah, ya. Kita kembali ke Scratch yang tadi. Nah. Ya. Oke, Jack. Ini, teman-teman, ya. Jadi si Razak sudah membagikan kepada kita link game yang nanti akan Razak kembangkan lagi. Link gamenya ada di kolom deskripsi, ya. Silakan teman-teman para viewer lihat link deskripsinya. Silakan diklik, nanti akan menuju ke alamat scratch.mit.id, ya. Oke, Jack. Ini ada game. Temanya adalah tentang coronavirus ya. Ada sprite, sprite-nya ada berapa itu nggak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 6 aja mungkin, Jack ya? Ada 7. Ya, ada 7, oke. Nah, sekarang coba dibesarkan, Jack. Dibesarkan. Di full screen. Nah. Ya, oke, full screen. Ya, jadi buminya atau earth-nya bisa bergerak ya ke kanan dan ke kiri, kemudian menembakkan bentuk kayak kotak gitu sebagai pelurunya ya. Kalau kena coronanya maka coronanya akan menghilang. Oke. Nah, coba Jack tunjukkan kepada kita gimana sih caranya supaya coronanya itu bisa gerak-gerak atau buminya bisa ngeluarin peluru. Nah, sebenarnya di sini ada yang sudah saya sediakan nih, coronanya itu nggak ada scriptnya. Nah, saya akan ngasih tahu gimana saya bikin coronanya gerak-gerak nih. Nah, pertama, di event, saya itu ngambil when game start clip. Setelah itu, kita pencet forever. Oke, sebentar. Pelan-pelan, Jack ya, pelan-pelan. Nah, lalu gimana? Pertama, Kita itu glide 1 second to random position. Nah, 1 second-nya ini bisa diganti nih. Misalnya 5 seconds, nanti jadi makin lambat. Oke. Nah, di sini dia juga udah gerak-gerak nih. Oke. Jadi sekarang gini. Maaf, Jack. Jadi ada perintah, yaitu ketika bendera hijau diklik atau when flag klik, jalankan perintah yang di bawah. Perintah yang di bawah ini yang berwarna biru adalah perintah gerakan ya, Jack ya? Iya, motion. Perintah gerakan glide. Glide itu apa ya? Berputar. Artinya itu kayak menggelinding. Gerak itu kayak zoom gitu. Menggelinding gitu ya? Iya. Ya, berputar seperti itu 1 detik ke random position. Berarti gerakannya bebas ya? Iya, betul. Oke, lanjut, Jack. Nah, setelah itu untuk script biar dia nanti bilang kalau kena ini pelurunya itu, saya itu pakai script begini nih. Oke, gimana? Nah, if ini sensing, touching, kita ganti gun, yang dia itu bakal kita hide. Nah, sini. Oke. Nah, tapi kalau di sini, kalau kalian lihat terus, pasti ada bedanya kan sama corona satunya. Kalau nggak ngeluarin garis begini. Nah, belakang sini kan ada garis kalau kalian lihat terus ya. Nah, di belakang corona yang ini, warung garis kan. Nah, yang ini, kita tuh juga mau bikin begitu. Nah, caranya itu saya sudah sediakan di kostum. Nah, di sini, kita tuh bisa ganti di sini. Kostumnya bisa berganti ya? Iya, jadi saya itu kasih, ini juga ada switch kostum tuh. Di control saya kasih create a clone of myself, forever create a clone of myself. Nah, cuman kalau begini langsung ngelak-ngelak begini kan. Iya, betul. Nah, saya begini. Forever create a clone of myself. Nah, when I start as a clone,
Ini tuh kita kasih, kita ganti kostumnya, looks. Jadi, nah begini nih. Nah terus dia tuh kasih biar dia hilang. Nah jadi kita kasih di sini wait sekitar 0,1 karena kalau nggak 0,1 jadi terlalu cepat, ya terlalu lambat ya. Iya, nah jadi kita di sini kita akan delete this clone. Nah, itu kita akan ganti ini begini. Nah, coba kita start. Nah. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Tapi somehow dia kok nggak keluar terus. Nah, misalnya di sini itu tutupan sampai yang jelas ini nih. Jadi kita harus taruh ini di paling atas. Nah, setelah itu saya tuh lupa ngasih sesuatu, yaitu adalah di sini nih. Ada namanya itu change. Change color. Ya, tapi saya itu nggak mau pakai change color. Saya pakai ghost. Nah, jadi dia itu agak transparan. Oke. Nah, habis itu kita ganti jadi 80. Nah, coba kalau begini. Udah nggak keluar. Oh, tunggu. Kita klik lagi. Iya, itu aja. Nah. Iya. Jadi kayak ada efek-efeknya gitu ya? Iya, ini ada efeknya. Nah, ada efek ghost-nya. Ada bayangan sedikit-sedikit begitu. Oke. Okay. Kenapa dia aja begini? Ya, enggak apa-apa. Nah, oke. Okay. Kemudian kita beralih ke buminya, Jack. Bapak penasaran ini, Jack. Buminya ini gimana cara supaya bisa ngeluarin peluru atau berbentuk kotak itu? Nah, jadi begini. Untuk ngeluarin peluru, ini ada di gun ini. Nanti gun. Kalau gun, ya? Kita pencet ini, nanti hide. Kenapa di hide? Karena nanti dia itu clone, nembaknya itu ngeluarin. Nah. Oh, ada suaranya ya? Ya, nah. Ini, if key space atau spasi, press, atau mouse down. Mouse down itu kalau kita nggak klik nih. Keluar. Mm-hmm. Nah, start sound machine gunshot, seperti yang ada di sound ini. Oke, jadi bisa milih suaranya. Iya, nanti kalau ini saya itu bikin sendiri nih. Nah, saya bikinnya itu bikin sendiri. Ada upload di file sini, bukan dari itu. Oke, jadi suara soundnya bisa diambil dari script-nya atau kita upload sendiri ya? Iya, bahkan langsung record nih. Wah, bahkan kita bisa merekod suara kita sendiri. Halo. Nah, save. Terus coba kita ganti ini jadi recording one. Cek. Halo. Ada suaranya Rozak ya. Halo ya. Oke. Ya. Kemudian create clone juga ya untuk yang pelurunya ini create clone juga karena diperbanyak ya. Ini ada wait until not key space press or mouse down. Jadi dia itu bakal enggak repeat sampai saya selesai mencet spasi atau saya klik. Oke, di sini ada perintah namanya operator dan sensor ya. Di perintah wait until atau tunggu sampai. Berarti pakai perulangan di sini ya. Tunggu sampai tidak ditekan space atau apa ya space ini? Spasi ya, spasi tidak tekan maka pelurunya tidak akan keluar ya. Ya. Oke, kemudian when I start as a clone. Nah, nanti kita bakal pergi ke Earth. Nah, jadi dia bakal ke tengah-tengah sini. Terus dia bakal madap ke mouse pointernya. Nah, terus nanti dia bakal show. Karena kan awal-awalnya di high. Nah, ini dia show. Terus dia nanti repeat until touching edge or touching corona or touching corona. Nanti move 10 steps, gitu. Oke. Iya. Ini berarti untuk coding itu ada langkah-langkahnya seperti itu, Jack, ya? Iya, ada step-stepnya. Oke. Coba deh Jack, tips atau sarannya Rozak deh untuk pemula ya, untuk ya kayak teman-teman atau untuk bapak juga ini. Ada tips nggak sarannya supaya kita paham langkah-langkahnya dulu tanpa harus lihat kodenya. Gimana Jack? Nah, jadi ya kita itu bisa ngelihat dari warnanya misalnya, itu kita juga bisa tahu. Kita hafalin aja di warnanya. Misalnya yang warna ungu itu apa, jadi kita bisa tahu. Oke, warna ungu untuk apa ini? Sound ya? Enggak, ungu itu buat Looks ini ya, looks untuk penampilan.
Nah, Ya. habis itu kita itu bisa belajar bahasa Inggris lebih bagus. Cuman ya kalau kalian nggak mau, kalian bisa pakai bahasa Indonesia nih. Nah, kalau begini kan ketika aku mulai sebagai clone, nanti pergi ke Earth, nah terus mengarah ke Moss Pointer, gitu. Nah, pemilihan bahasanya bisa kita pilih ya. Mau Iya. pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Iya, betul. Oke. Sebelum kita lanjut, Jack, coba kita lihat dulu di pertanyaan ya. Kita lihat di kolom pertanyaan apakah ada yang ingin bertanya. Apa saja aplikasi yang bisa digunakan? Oke, tadi sudah. Apakah belajar coding harus matematika? Belajar matematika, oke, kita lihat. Ini ada dari Yardan Zurafa Putra Satrio. Iya, gimana Kak, Jack? Pak, apa Ya, Yardan. bedanya Scratch dan Scratch Junior? Nah, oke, ini Jack. Apa Nah, bedanya ini Scratch? perbedaannya besar banget nih. Oke, besar banget. Scratch Nah, Desktop jadi dengan Scratch Junior. kalau Scratch Desktop itu buat komputer, laptop, dan juga buat advance, buat yang udah pro-pro. Nah, tapi kalau untuk Scratch Junior, itu buat yang masih beginner biasanya. Oke, jadi permulaan pakai Scratch Junior dulu. Nah, terus Kemudian lama-lama dia pakai Scratch Desktop. Itu lama-lama pakai biasanya. Scratch Desktop. Kemudian lama-lama akan lebih paham menggunakan Python mungkin ya atau di Roblox Studio. Iya. Oke, jadi Scratch Junior dan Scratch Desktop itu tahapan-tahapan dalam belajar pemrograman ya. Iya. Oh, Roblox Studio mah jauh banget. Jadi ya, kalian latihan Scratch ya. Tapi Ya. kalau saya Nah. udah Roblox Nah, Studio. tapi itu bergantung selera mungkin Jack ya. Kalau mungkin Iya. dia lebih minat kepada Scratch, dia maka diseriusin di Scratch-nya. Kalau lebih Iya. minat kepada Roblox, diseriusin Roblox-nya. Kan Scratch saja sebenarnya bisa bikin game tiga dimensi kalau kita benar-benar udah pro. Jadi, Oke, pasti itu betul-betul. juga pilihan bagus. Ya, betul. Pilihan yang bagus ya. Iya. Ya, oke. Gimana bahasa Inggrisnya? Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, pemilihan bahasanya ya, macam-macam juga ada di sini. Oke, kita lihat lagi apakah ada pertanyaan ataukah ada teman-teman ya yang sudah mencoba ini program games dari Radhi Razak. Silakan disampaikan testimoni ya atau rasanya gimana sih setelah main game di Discord ini ya. Apakah lebih bagus game ini daripada kita main Mobile Legend mungkin di Android ya. Tapi ya jangan minta saya untuk bikin Mobile Legends di sini. Bisa aja Malah mungkin bisa. bisa, tapi mungkin kita perlu waktu kali ya. Ya perlu banyak orang kan Mobile Legends saja kan ratusan orang, masa cuma satu orang. Ya. Oke. Ya, kita lihat lagi apakah ada pertanyaan yang lain. Ah, ini dari Jihan TV. Dari Jihan TV. Kalau bikin game itu harus pro kah? Nah, Ya maksudnya gimana ini? sebenarnya kita tuh nggak perlu pro-pro amat juga, cuman ya sebenarnya kalau kalian masih beginner lebih bagus kalian pakai Scratch Junior seperti yang saya bilang tadi. Terus kalau kalian udah lebih pro, kalian pakai Scratch Desktop. Nah terus kalau kalian mau stay di Scratch Desktop ya boleh. Terus kalau kalian mau nyobain bahasa yang lain, misalnya Lua, JavaScript itu juga boleh. Oke, ya. Jadi begitu ya, Bunda ya. Kalau jadi gini, silakan dipilih saja. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Ada Scratch Junior, ada Scratch Desktop, dan mungkin ada aplikasi yang lain. Ya, diperlihatkan dulu kepada anak-anaknya. Kemudian, kamu lebih suka yang mana nih? Yang ini dulu atau yang itu ya? Oh, yang ini lebih mudah. Nah, belajar dulu yang lebih mudah. Kemudian nanti bertahap. Akan lebih paham, ya. Oke, Jack. Sudah ya, sudah pukul 9.50. Oke. Ya, selain Rozak ini penggiat coding ya di Scratch Desktop dan di beberapa platform, ya Rozak ini juga berprestasi di kelasnya ya. Rozak, gimana soal tema waktunya jalan? Jalan, Pak. Ah. Aman.
Aman, selalu jalan ya. Kemudian baca Al-Qur'annya sudah bagaimana Uminya? Nah, saya udah Al-Qur'an, Pak. Nah, Al-Qur'an alhamdulillah ya. Nah, Al-Qur'an ya. Jadi kita tidak melupakan pelajaran di dunia, kemudian kita juga tidak melupakan pelajaran agama ya. Oke. Okay. Ya. Kita lihat apakah ada pertanyaan yang lain lagi. Oke, okay. Wih, lagi mau nyoba. Oke, okay, bagus. Silakan Aldino. Aldino itu boleh dicoba. Itu Kenzi namanya. Oh, Kenzi. Kenzi kelas 3 Imam Ahmad bin Hanbal. Iya, Pak. Oke. Okay. Ya, silakan Kenzi dicoba-coba. Kemudian kalau ada masalah, Kenzi langsung tanyakan kepada Raza karena satu kelas. Ya. Ya. Oke, Jack, kita lihat di scratch desktop-nya. Oke ya, sudah seperti ini. Kemudian game-nya sudah terbuat, lalu bisa dicoba sama teman-teman semua. Ya. Kemudian kalau ingin lebih lanjut, berarti kalian bisa buat akun di web scratch-nya ya. Scratch, nama lamanya adalah scratch.mit.edu ya. Link deskripsinya. Link scratch itu sudah Bapak sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi bisa langsung dicoba. Oke. Halo. Oke. Boleh Jack kita kembali ke dimatikan dulu share screen-nya. Iya. Oke. Okay. Ya. Sepertinya sudah di penghujung waktu ya. Sudah di penghujung waktu. Oke, okay, Bapak ingin bertanya dulu deh. Rajak, gimana caranya Rajak ini membagi waktu, Jak, antara pelajaran di sekolah dengan hobi codingnya? Gimana, Jak, bagi waktunya? Jadi, biasanya itu saya tuh ngerjain atau bikin game itu biasanya tuh pas waktu istirahat. Waktu istirahat. Nah, misalnya saya udah selesai ngerjain tugas, mau nunggu Umi. Nah, itu biasanya saya coding begitu. Mantap, Jack. Nah, atau pas nungguin jam 8.30 menit mau Zoom, itu biasanya saya itu coding, bikin game. Oke. Jadi, Razak ini memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya, untuk hal yang berguna dan bermanfaat. Ya. Oke, okay, patut ditiru itu, teman-teman, ya. Patut ditiru. Oke. Okay. Ya, Bapak Rasa, ya, sudah hampir satu jam kita bersua di acara kisah inspiratif kelas di SD Islam Bunga Bangsa. Oke, yang bisa Bapak simpulkan adalah seperti ini ya, aplikasi atau game yang biasa kita gunakan, ya, ternyata itu terdiri dari baris-baris atau kode perintah, ya, terdiri dari baris-baris atau kode perintah. Contoh aplikasinya mungkin yang pakai di Android. Ya, mungkin ada WhatsApp, ada Google Chrome, itu tidak serta-merta ada, tapi terdiri dari baris-baris kode perintah yang akan menghasilkan sesuatu yang berguna buat kita. Itulah coding. Ya. Kemudian Scratch adalah salah satu aplikasi atau program yang bisa kita pakai untuk belajar merangkai coding dan membuat games, ya. Kemudian Scratch ini juga adalah salah satu pelajaran komputer ya di SD Islam Bunga Bangsa yang insya Allah ya sudah berjalan. Kalau di kelas 4 kita belajar Scratch Junior seperti tadi ada yang bertanya, itu adalah siswa kelas 4. Kemudian di kelas 5 nanti kita akan belajar Scratch Desktop. Oke, jadi kalau ingin belajar Scratch sekolahnya di SD Islam Bunga Bangsa. Oke, kemudian Bapak ucapkan terima kasih juga ya kepada Razak. Halo Jack, makasih banyak ya Jack ya. Ya, terima kasih kepada Razak, pembicara kita di kegiatan kelas inspiratif ini. Sudah meluangkan waktunya, kemudian serta ide-ide kreatifnya dibagikan kepada kita semua untuk kita bisa jadikan contoh. Oh ternyata pelajarannya ada seperti ini. Ternyata untuk membuat aplikasi itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Oke, semoga Razak selalu berprestasi dan juga berakhlak islami. Ya, oke. Okay. Kemudian terima kasih juga Bapak ucapkan kepada anak-anak semua, para viewer channel SD Islam Bunga Bangsa yang sudah melihat acara ini dari awal sampai akhir.
ya. Jangan lupa yang belum klik tombol merah, ada tombol merah di bawah situ ya. Silakan klik tombol subscribe-nya dan juga di-share untuk mendukung channel ini agar selalu berkembang. Ya, jangan lupa juga dukung channelnya Pak Dendi ya, Dendi Nugroho. Kemudian ada channelnya Razak juga, ya, Prosti Game. Oke, silakan berkunjung di channel-channel kami untuk tutorial pemrograman lainnya. Ya, akhir kata Pak Dendi ucapkan minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Outro time.